Nah, assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. What up, I'm Audio. So, welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, so content out kali ni adalah kita nak teman Aman pergi buat exhaust. Macam mana ayat kan? Mantap ke? Mantap termantap. Kau mesti pelik, Aku naik kereta siapa ni? Okay, Aku sekarang ni naik kereta kawan Aku, Hakim dia, nama dia. Sebelum ni yang dia ada, siapa yang follow channel Aku daripada dulu sampai sekarang, dia akan kenal lah Hakim ni siapa. Yang buat seatbelt merah ni semua ni, memang handsome kereta dia. So sekarang ni kita nak pergi mana Kim? Sekarang ni kita nak pergi ke bengkel exhaust. Alright. Untuk kita nak ambil wipe dengan diffuser untuk Cik Aman lah. Cik untuk Aman, kita nak pasang kat kereta dia. Betul. Okay. So Aman dia pakai exhaust Hakim. Hakim dulu dia pakai wipe pipe. Lepas tu sekarang Hakim dah pakai single pipe. So yang wipe pipe tu kira Hakim ni dia letak kat bengkel member dia lah. Daripada dia terletak member dia, lepas tu Aman pun ada roger dia kata nak buat exhaust. So kau terfikir macam aku ada wipe pipe, kau nak Aman jual lah, kira Hakim jual lah kat Aman. Okay lah, bukan jual tapi bagi free. Bagi free eh? Bagi free. Apa? Asal aku tak tahu tu? Sebab saya suka punya masa. Oh, tak tahu tu. Aku ada, so aku nak bagi. Kena stay tune guys, kena stay tune. Okay. So kalau korang nak tahu konten kali ni apa yang terjadi selepas-lepas ni, silalah stay tune guys. So apa-apa, jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share. Subscribe tu gratis guys. Mantap termantap. Let's go. Kita ambil exhaust dulu, then baru kita buat exhaust. Yo, start dari 2. Kira. Later. Hello guys, what up? Sekarang kita di dalam kereta Aman mantap termantap guys. Okay, so tadi seat back one. Kau bawa man? Kalau dah kancong, kena makan. So okay guys, so tadi kereta Hakim warna merah, sekarang kereta Aman warna biru pula. Ay, tak boleh jadi ni, aku kena racun ni guys. Lagi mati aku ni. Okay, sekarang ni kita dah ambil exhaust lah, wipe pipe. Tadi macam bunyi ada buat something belum kan? Right. Baru nak buat half kan? Baru buat. Okay. So sekarang ni diffuser Hakim. Alright. Dia diffuser V1 lah. So diffuser Aman ni, nanti Aman akan bagi dekat Hakim ni. Okay, sekarang Hakim ni kat depan. Sebab apa guys? Hakim dia pakai satu piping je. Alright. So dia nak swap dengan Aman. Aman akan ambil diffuser Hakim. Sebab diffuser Hakim ni dia dah siap buat dua pipe. Okay. So ini exhaust Hakim punya lama lah. Dah siap wipe pipe punya. Okay, so just plug and play nanti dekat kereta Aman. Cuma nanti adalah kena potong sikit semua. Apa-apa, stay tune lah guys. Alright, tune. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dah di kedai exhaust. Kedai exhaust Gyu Exhaust. Ni kedai siapa tak tahu pun. Okay, so ini dia Putra. Yang bawa on supercharge tu, yang kalau korang nak bawa on supercharge ke bawa on turbo ke apa, boleh dengan dia. Okay, alang-alang kita promote jap. Put jual apa ni Put sebenarnya Put? Put jual macam mana yang korang tengok dekat video awak time kita semua naik genting tu. Apa Put buat? Okay, Put, apa servis Put buat? Sekarang ni Put buat tengah buat tapak dia untuk pasang K20 coil plug. So basically Put ada buat servis K20 coil plug dengan injector 2ZR, Put buat siap pasang. Macam bagi Put pula, Put pergi half cut, Put ambil, Put test sebelum Put bawa pergi pasang kat kereta customer. And untuk korang punya info, Put sendiri dah pasang kat kereta Put dah setahun lebih pakai. KKT Put dah setahun lebih pakai. Injector 2ZR Put baru pakai setengah tahun. Tapi kenapa Put jual kat orang? Sebab Put sendiri cakap terus terang yang engine 2NR dan 1NR, which is engine Beza dan Myvi, sangat-sangat responsif bila kita pakai dua barang ni. So alright, barang yang sama. K20 coil lah. K20 coil dengan injector 2ZR.
Jackson 2ZR ni lah. Kejap, I pun buka untuk awak. Buka sekarang. Boleh, boleh, boleh. No problem. Kita santai-santai. Ini bukan Myvi eh? Ini bukan Myvi eh? Weh, aku ingat Myvi baru lah tadi. Wow. Lepas tu dengan lagi satu lah. Lagi satu. Okay. Car for hire. Car and exhaust. Jarang-jarang berlaku eh, carbon fiber orang letak dekat exhaust eh. Apa nak buat dekat hood tak mampu. Terus kat exhaust. Terus kat exhaust guys. Okay, di samping tu kita ada sementara kita tunggu hood buka jap. Kita tunjuk sini kita ada Encik Hakim eh. Encik Hakim ni yang tadi saya tumpang naik dia. Handsome orang dia. Apa orang kata suami Erin Malik guys. Suami Erin Malik tu. So Ifan tak apa dia. Raja sekali tak os. Okay, Bud. Okay, ni kereta dia punya coil dengan injector 2ZR. So, injector 2ZR ni, Bud dah siap servis apa semua. So, kita berkemungkinan lah. Kita berkemungkinan akan tengok customer kita kejap lagi. Kan? Customer kita kejap lagi ni, apa ni, seorang yang sangat-sangat humble lah. orang yang tu, kita kata macam nak cakap. Berkemungkinan, Ipan. Berkemungkinan aman, alright. Tapi sebab hari ni kita special sikit. Hari ni kita pasang dekat Beza. Beza. Kejap lagi ada customer pun sampai. Alright, cantik. Okay guys, sekarang kita di kedai exhaust satu lagi guys. Alright. Sebab kedai exhaust tadi yang mula-mula tu dia Fuji TR guys. Okay, iklan jap. So kedai exhaust yang tadi tu dia tak boleh nak potong diffuser pula kan. Tu dah pening tak tu. So sekarang ni kita pergi kedai satu lagi dekat area sini juga. Kita bersama sekali lagi dengan brother Putra. So customer dia on the way. Customer dia on the way. Dah standby barang dah. Okay, so tu kereta Hakim yang tadi onek yang sibek warna merah. Tu kereta Ipan. Kereta Tauk sebelah sana. Kereta Aman. Ni dia. Dia nak pasang exhaust. Aman kali ni dia buat exhaust, dia buat half je sebab apa, kita ikut pada bajet lah Man, betul tak Man? Ya. Kita ikut pada bajet. Okay. Ya, saya. Pandangkan awak datang jauh kan kat tempat pun. Okay. So pun nak bagi free gift. Wuih, serius lah? Free gift eh? Aman? Aman? Man, pun nak bagi free gift. Free gift? Depan. Oh lah, depan ni. What is this, Put? Cuba explain sikit, Put. Ini adalah KKT Compact yang macam mana. 5 minutes later. So KKT ni kalau ya, kalau korang tengok kan, korang semua tengok mana Mat. 2000 years later. Aku cekik kau. Untuk kali yang ketiga ya, Put nak cuba explain. Okay. Semoga tiada bunyi tik tu lagi. Okey. So KKT Compact ni kalau macam seperti mana korang tengok kan, geng-geng Myvi duk main letuk-letuk api pumpang-pumpang KL. Yang macam tu. Semua pakai ni. Tapi bukan saja benda ni untuk main letup-letup je tau. Benda ni boleh untuk tuning. Macam contoh kita dah upgrade exhaust, kita dah upgrade open port, injector, coil plug dengan put. Halalang. Halang-halang perbuat eh. Bila dah pasang semua tu, of course tuning asal kita sedikit lari. So untuk mencantikkan semua benda yang kita dah buat, kita dah buat exhaust apa semua tu, semestinya kita perlukan management. Management ni adalah KKT Compact 32. Dia boleh setting injector, boleh tembak minyak lebih, boleh tembak minyak kurang sikit. Depends kepada atas dyno kita tengok minyak tu lebih atau kurang. Kita try dapatkan maximum power untuk engine kita. So, right. Tu nampak. Awak dah macam tak sabar nak pasang. Jangan. Kantor. Tak sabar nak pasang KKT. Sekejap, jom kita pasang kita awak KKT. Wow. Level jam. Yeah, boy. Okay guys, sekarang orang ni dia tengah potong jap. So Aman nanti dia akan pakai lah wipe dan juga diffuser ni. Dia akan pasang sini. So dia akan potong daripada resonator eh. Okay, dia akan potong daripada resonator. Aman tak nak buat daripada belakang. So Aman nak daripada sini. Pak, sampai belakang. Kita buat di mana guys? Kita buat di kedai exhaust Yau Yip. Ini dia punya boss dia. Okay. Kalau apa-apa datang, kasih cari ini orang eh. Okay, cun. Kita kasih promote terbaik dia. Owner dia Aman. Hakim Taos. Laki Erin Malik eh. Laki Erin Malik eh. Okay guys. So, setelah beberapa minit, dah siap dah pasang exhaust Aman. Okay. So, diffuser kita cabut balik. Sebab longgar guys. Diorang pun tak ada mesin nak pasang skru apa benda semua. So, jari ni kita ke kedai accessory pasang diffuser. So, apa-apa nanti korang stay tune lah. The next day. Okay guys, apa khabar semua? Kita bersambung semula guys.
Sekarang ni dia dah cuaca. Apa pula cuaca aku sembang ni? Screen test 1, take 1. Sekarang dah malam guys. Okay. So aku cepatkan sikit lah. Sebab tadi ada pasang diffuser apa benda semua. So kita cari kedai semua dekat 3 kedai. Last-last pergi dekat straight garage guys. So sekarang ni macam biasa kita ada awuk sendiri. Ada put yang bawa beza tu, yang jual coil plug K20 semua. Okay, kalau korang berminat boleh dapatkan dengan dia. Contact semua saya akan share kat bawah. Okay, lepas tu kita ada sahabat kita baru sampai. Brother Paiz baru turun dari Langkawi. Cik, Langkawi wai. Bersama dengan member dia. Alright. So, jom kita tengok Aman punya exhaust dan diffuser dia. Okay, so ni dia rupa dia guys. So, mesti ada yang tanya diffuser Aman ni diffuser apa? Oh, okay, diffuser Aman ni adalah diffuser V1. Okay, sama yang macam Aman punya yang sebelum ni. Aman sebelum ni pakai V1 juga. Cumanya yang sebelum ni dia tak potong lagi. Okay, tak potong lagi tempat exhaust tu. Macam ni diffuser Hakim yang Mavi merah tu. Okay, so dia bagi free dekat Aman. Untung siap Aman. Siap sekali piping. Piping stainless steel lagi guys. Piping stainless steel eh. Dua-dua hidup. Okay, so jom kita tanya Aman berapakah harga dia. Okay, contoh kalau orang nak buat piping ni, dan juga kalau orang nak beli diffuser ni, dan juga berapakah harga Aman pasang tadi. Okay, so ni dia tuan punya badan. Alright, Aman. Okay, Aman, saya nak tanya macam Aman, Aman dapat free lah diffuser dan juga exhaust. Tapi kalau orang yang nak beli, okay, berapakah harga exhaust kalau saya tak half macam Aman belakang saja? Dalam lingkungan 5 ke 700 lebih kurang macam tu, mengikut tip yang digunakan dan material piping. Kalau stainless steel lain harga, kalau besi putih lain harga, dan mengikut tempat lah juga, tengok servis dia. Betul. Macam diffuser V1 ni berapa man kalau orang nak beli? 220. Saya rasa 220. Oh, 220 eh. I see. Alright. So Aman maybe boleh payung untuk start up your engine. Okay. And then try ram sikit, then high ram. Okay. Okay man, start up your engine. Macam ni lah guys bunyi dia eh, kalau kita tak tekan minyak ke apa benda. So dia tak adalah bising sangat guys eh. Sebab Aman pun dia buat half ya. Okay man, try ram sikit. Cun. Memang dia punya bunyi dia pun santai je guys. Lagi. Alright guys, so dia punya bunyi ni memang padu gila. Sedap lah dia dengar. So owner pun happy. A few moments later. Baru boleh kena buat ini adalah sebiji. Macam saya cakap lah, video ketiga bersama awak adalah Myvi Sedan. Myvi Sedan, Myvi Sedan. Aman, oh tak cuci pula. Ayuh kita mendengarkan exhaust car horn. Car horn. Car horn Hi-Her. Car horn Hi-Her eh. Yang ini aku takut man. Tolong pegang man. Aku ada takut sikit guys. Sedan baru tu. Okay. Boleh saya start? Ready. Boleh tahu awak buat exhaust ni dekat mana? Saya buat exhaust ni dekat Yi Exhaust. Dekat Yi Exhaust. Exhaust Jalan Kuchai Lama. Jalan Kuchai Lama. Tapi kalau awak minta design cover ni, oi panas kau. Minta design cover ni dah habis, tak ada dah. Ni saya ambil last stock yang telah bertahun-tahun dia simpan. Ya, yeah, baik. Dia simpan bukan dia sorok, tapi tak ada orang nampak dia letak atas sekali. So, itulah dia. Maka jadi baru apa dia? Jadi apa rasa lepas dah pasang yang carbon fiber ni? Rasa macam rasa seperti apa niat sebenarnya ni? Niat sebenarnya datang ke Yexos mencari power. Nak buat nak cover balik tabung-tabung tengah, tabung belakang yang fiber sudah makan. Niatnya tak nak main letup-letup dah. Tapi
Baik, baik. Nak buat macam mana? Dah boleh letuk-letuk. Tu ya terbang fiber ni yang mana nampak. Ada terbang ni cakap tak apa lah. Sedekah lah mana fiber aku. Fiber. Oh fiber. Dah dimakan angin. Habis, gone. Come on, move.